Pak Yahud tu masalah ni ada habis sing pihak takut tu saya duduk situ. Ha, Pak tentera. Ha, Pak tentera sat ni. Ha, Pak tentera Yahud ke sat ni takut tu saya duduk. Ha, dia menangis pihak. Pasal nak kelek. Supaya duk belawernya tu dia kata. Kabar-kabar timur kok ya rai. Kabar-kabar timur ha, habis buah kereta. Timur sekali habis buah kereta. Timur ruah habis buah kereta. Ha, nak kata pihak berita ini, pihak negara kita tak ada tubik lah. Pihak Pak Yahud tu, pihak Pak Yahud tu habis kereta. Pak Yahud tu habis kereta semua hak gerak dalam Palestin tu. Nak kata berita hak sebelah ni, pihak negara kita ayah nak sekat. Pas nak kata kereta gebar masalah ni, hak tentera Yahud tu habis 50 buah dekat-dekat beratus dah. Habis. Tapi dalam negara kita tak ada tubik berita gini. Dalam negara kita tubik kan tubik kata Pak Palestin kena telum kena gopo gitulah. Tak ada tubik dari segi Pak Yahud kena gitu gini berita tepatnya kita berita negara kita tak ada tubik lah. Pihak negara pihak negara Malaysia pula dia tubik, dia cunung, dia pakat pakat conti lah, pakat conti Amerika, iaitu tosok dipanggil Palestin atau Hamas saat ni jadi orang jahat, jadi pukul kanan. Jangan dipanggil nama ni. Dia tak sewi panggil nama ni. Kita pun setuju juga. Jangan dipanggil nama pukul kanan. Jangan dipanggil nama Palestin jahat. Benar-benar demo pakat tahu belakang dah. Tapi gana namu demo duk panggil kata kau kandai. Gana demo duk panggil jahat. Nak yata kok pihak Malaysia kata ni tubik kota lah. Pihak Amerika jangan dikata namu ni kok Palestin kok Hamas tu. Sebab apa namu ni boleh guna kok Hamas. Kena guna kok Yahud. Semua masing-masing nak negara masalah ni pakak belagak, pakak tostan, pakak belagak, pakak peranak. Pihak Amerika dengan Yahud. Hari ini saya pun sapatan saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setah dengan lima, saya minta maaf. Hari ini, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.